susah mati kalau musuhnya kayak gini asli. Mereka bawa Estes terus. Tuh lihat tuh. Udah Fredrin. Terus ini kita lawannya juga si siapa sih namanya ini? Edit. Nah, Edit. Terus ada Estesnya juga, guys. Asem memang. Oh ya, tapi ini kenapa suaranya enggak ada ya? Oh alah. Nah, udah ada suaranya, guys. Tadi mati nih ya suaranya, guys. Enggak ada kedengeran jadi in game ya. Oke, oke, editnya mana, guys? Aduh, enggak lasit lagi. Oh, di sana dia. Oke, Litonya jauh sih, guys. Di seberang sungai. Ayo udahlah, kita enggak usah. Maksudnya jangan rotasi terlalu jauh dulu. Mau di freeze kita sama si editnya nih, guys. Asem memang. Kita cutting aja ya, biar enggak di freeze. Juga editnya belum level 4 jadi enggak terlalu bahaya sih. Retri dia. Nah, sore retri, guys, Fredrinnya. Ini aku bikin War X aja lah kayak gini ya. War X masih bagus kok, guys. Kalau musuhnya tebal-tebal kayak gini enak, guys, buat ngumpulin stack War X-nya. Waduh, ini malah kita yang di-cutting sekarang. Ya udah, biarin lah ya. Oh, dia nggak lanjut cuttingnya, guys. Ini masih sisa satu berobatnya si editnya nih. Santai. Waduh, nggak jadi, guys. Kalau gini nggak bisa santai, guys. Ya udahlah ya. Ini kita kena rusuh. Itu tuh. Buset, jauh banget ini editnya. Cutting lag, guys. Ya kayaknya masih ada flicker sih ya. Nggak jadi dapet kill ya sebenernya. Ya, oke, tapi dia udah flicker tadi ya, si editnya. Oke. Mungkin habis suara sini kita bikin dominance dulu atau nggak Oracle. Habis itu langsung Malefic aja, guys. Buat Hunter Strike aku nggak tahu sih, mungkin jadi item terakhir aja ya. Soalnya kalau Hunter Strike ini ya bagus sih, cuman aku kalau lawan hero-nya tebal-tebal gini selera aku lebih enak War X. Karena kalau kalian musuhnya tebal otomatis pasti bakal lama, guys, bunuhnya. Jadinya stack kalian bakal itu kekumpul. Kalau setiap lawan musuhnya tebal-tebal gini. Editnya ini ya. Tadi ada ini, guys. Apa sih gerobaknya si Edit nggak diambil? Waduh, ada sambo. Bang, bang, santai, bang. Ah, dikejar, guys. Wah, asem, ada Edit juga nih. Ah, asem lah. Nggak bisa gerak aku, guys. Emang haram ini draft musuhnya nih. Tuh, mereka habis ngerusuh juga tuh. Gas, gas, gas. Majuin, bang, majuin, majuin. Itu sekarat nih, ini editnya sekarat, guys. Oke, okay, nice. Asem, cuma dapat satu. Sekultinya buat apa, guys? Ya udahlah. Kalau nggak ada yang di atas, nah, jangan, guys. Takutnya kayak tadi nanti ada sambu. Ini asem, ini sambunya nih. Mana mereka late game-nya ada Mia, guys, ya. Walaupun Mia ini jarang dipakai, cuman masalahnya ngeri, guys, kalau udah late game itu. Oke, oke. Jadi di sana, wih, sambungnya jauh banget ya rusuh ya. Oh, bisa mati nih dia, guys. Oh, apalagi dia masih ini. Kembali dia. Harusnya mati sini. Nice. Kita udah jadi War X. Kita Oracle dulu atau udahlah, Oracle aja lah. Oracle dulu, guys, nggak apa-apa. Cuma nanti emang harus tetap wajib dominan sih. Ada Estes kayak gini kalian nggak beli anti regen bunuh diri namanya, guys. Nggak bakal mati-mati musuhnya kalau kalian nggak ada anti regen. Beli anti regen aja masih deras. Life lagi regennya Estes. Regen apa heal ya? Pokoknya itulah. Apalagi nggak beli anti regen sama sekali. Aduh. Ulti, ulti. Nice. Satu ya.
Gak apa-apa. Kesesnya udah ulti, guys. Nah, triple kill nih. Ah, sem gak jadilah. Udah gak apa-apa. Kita push atas bisa ini, guys. Santai-santai. Skor kita udah mulai menjauh lah ya, sama musuhnya. Santai aja, guys. Tapi editnya udah YouTube ini. Ya harusnya masih sempet lah ya. Atasnya hancur. Ih, mantap, guys. Wah, ada Estes. Sabar. Kita tunggu di semak aja dulu. Itu limitnya lumayan rame sih. Ada sekitar 3 orang, guys. Si editnya aku nggak tahu di oh tuh editnya dia di dekatnya juga. Harusnya dia ke atas lagi si editnya ini. Itu aku nggak tahu SS-nya udah ulti atau belum. Cuman ini kita tunggu. Aduh, ada apa itu atlasnya? Ini ada mana Mia-nya? Oh itu dia. Ah, semnya lemon ini, guys. Langsung ulti ke depan ya tadi. Mati nih. Mati gak ya? Oke, nice. Gitu, guys. Waduh. Sambunya. Udah ulti sih sambunya. Aman, guys. Waduh, kalau udah asem. Wah, gak mati ya. Mati sih. Siapa sih? Pasanya ganggu tadi. Gak jadi mati, guys. Sambunya. Ya udahlah ya. Di atas enak nih. Ada minion numpuk. Oke. Tuh editnya di sana, guys. Nggak kena lagi. Ini kalau biar damage kita benar-benar tembus harus tunggu jadi malefic dulu, guys ya. Kalau buat biar di game War X ya cukup sih. Cuman kalau biar damage-nya lebih tembus lagi, ya wajib tambahin ini, guys. Malefic. Nice. Bisa mati nih. Nah. Bawahnya, guys, ini Mia Lemon ini nge-speed push ya. Oh, enggak ternyata, guys. Cuman teori ancaman doang itu dia langsung balik tadi si Mia-nya. Apa dia ini ya? Oh iya benar, dia udah balik. Sekarang dia lagi di mid, guys, Mia-nya. Ini si edit. Aduh. Rame, guys. Ya, editnya di atas. Oh, Mia-nya juga, guys. Oh, asam. Tuh. Nice one. Aduh. Wah, asem, guys. Sini kamu edit. Aduh, mekanik kita. Oh, mati dia. Oh, mati. Yaudah lah ya. Walaupun bukan kita yang dapet killnya. Nah, sekarang baru kita bikin dominansnya, guys. Buat ini. Sekalian buat counter Mia-nya juga. Walaupun nggak ada pantulan damage-nya kayak ini ya, Blade Armor. Cuman masih lumayan lah ya buat ini. Ngurangin attack speednya si Mia. Walah, kalanya ini dia. Copy ulti SS-nya, guys. Ini kita kayak gini mending lord aja gak sih? Harusnya bisa sih, guys, ngelord. Gold kita juga udah ini. Udah lumayan unggul lah ya. Ya udah unggul jauh sih sebenarnya. Kan cepet, guys, lordnya. Cuman wajar ya, nih lordnya masih lord ungu, guys. Belum lord ini, lord kuning yang di atas 12 itu loh. Cuman ya, semoga aja bisa yang cepet lah ya. Masalahnya ngapain juga, guys, main lama-lama. Kalau musuhnya udah keburu jadi itemnya nih, bahaya nih Mia-nya. Apalagi dia di ini kan, ada di backup Estes.
bisa-bisa di comeback ya sama Mia Lemon ini. Santai, santai. Kita jangan terlalu terburu-buru juga. Kita percayakan kepada atasnya gitu ya. Oke, Mia Daud. Nah. Belum terlalu sakit guys Mianya. Kita di PD mana tadi maju. Oke, atasnya udah maju juga. Sabar. Lordnya ada ini. Udahlah ya, kita langsung zoning aja guys. Sabar-sabar sih. Nih, kena banyak nih. Ratain, ratain. Ini mau ratain lah ya. Suratnya dulu. Sambo guys. Aduh. Langsung aja. Mia Lemon guys. Asem. Wah gak keren ya. Wah mati juga guys Bono nih. Ya udah sini. Tim kita pada mati guys. Oke santai santai. Masih ada lore kedua guys. Semoga aja gak beneran ke comeback. Cuman itu darah base musuhnya udah setengah. Tapi base musuh bisa ngeheal sih guys kalau didiamin terus. Oke, ini di atas ada war. Hati-hati guys ya. Tadi aku lihat di map Mianya OTW ke atas juga. Tapi nggak apa-apa. Ini Estes. Mana bang? Oh dia purify. Nice. Mianya guys, Mianya nggak tahu di mana ini. Oh dia di base ya. Wah sabar. Ulti aja tuh. Ya. Oh nggak ada ulti ya Wanonya ya. Tahu juga sih, tapi itu udah kebuka tadi pasifnya. Oh, nah, udah lah ya. Kurutnya aja guys. Nah gitu guys ya. Mantap sekali guys. Lumayan lah ini war x item pertama. Waduh, Estesnya ngamuk guys.